hari-hari indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya bagaimana menjadi orang yang terbaik dalam keluarga. Dan Rasulullah menganjurkan agar kita betul-betul menjadi orang yang terbaik bagi keluarga kita. Nabi sendiri adalah yang terbaik di dalam keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Jadi Rasulullah memasukkan di antara orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata beliau, adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Para pemirsa di mana pun ada, ya, ketika kita bicara tentang kebaikan bagi keluarga, betul-betul Rasulullah adalah teladan yang sangat ideal. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan yang telah hampir 10 tahun ya membersamai Rasulullah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik diantarkan oleh ibunya Ummu Salim binti Milhan, ya, diserahkan kepada Rasulullah. Dan sejak saat itu Anas bin Malik membersamai Nabi sampai beliau wafat. Dan Anas bin Malik memberikan kesaksian bagaimana Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah membentak, ya, apalagi piring yang misalnya sepatu terbang, tidak. Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Baik keluarga intinya, istri-istri beliau, ataupun anak-anak beliau, ataupun keluarga yang lebih besar dari itu. Qanaiyakumullah, standar kebaikan bagi seseorang secara umum dimulai dari keluarganya. Mustahil atau kemudian ironis kalau ada orang yang memberikan senyum terbaik, terindah di luar kantor misalnya, memberikan pelayanan yang terbaik di pekerjaannya misalnya, memberikan hal-hal yang paling baik bagi orang lain di luar sana, tapi di rumahnya sebaliknya, dia tidak baik terhadap keluarganya. Padahal standar kebaikan lagi-lagi harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Nah, mengapa kita harus berbuat baik kepada keluarga ini? Paling tidak ya, ada tiga alasan. Yang pertama adalah keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, sebab kita hidup sehari-hari bersama dengan keluarga kita. Kita tidur dengan keluarga kita, kita makan dengan keluarga kita, kita menghabiskan waktu sehari-hari dengan keluarga kita. Jadi karenanya orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah, mengapa kita harus berbuat baik kepada keluarga sebagaimana dicontohkan Rasul? Sebab mereka adalah orang yang ya, berada dalam naungan dan tanggung jawab kita. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasul. Setiap kalian adalah ra'in, adalah pemimpin, ya, dan bertanggung jawab ala ra'iyatihi, terhadap keluarganya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap istri kita, kita bertanggung jawab terhadap anak kita, kita bertanggung jawab terhadap cucu kita bahkan, gitu kan. Jadi ini alasan mengapa kita harus ya, menjadi orang yang terbaik bagi keluarga. Kemudian yang ketiga adalah, mengapa kita harus berbuat baik terhadap keluarga kita? Sebab yang paling tahu ya, tentang diri kita itu adalah keluarga kita. Ya, yang paling ngerti misalnya apakah kita tidur ngorok atau tidak, itu istri kita. Apakah kita orangnya pemarah atau tidak, itu adalah anak-anak kita. Apakah kita orang yang pelit, bakhil atau dermawan, adalah keluarga kita. Nah, jadi kebaikan tersebut harus kita mulai dari orang-orang dekat kita. Ya, jangan sampai sebaliknya, ya, atau jangan sampai kita menjadi lampu yang menyinari orang lain tapi tidak bermanfaat bagi keluarga kita. Ya. Ibarat lilin yang pertama kali mendapatkan cahaya, sinar, kebaikan adalah orang yang paling dekat, yaitu keluarga kita sendiri. Baru kemudian setelah itu kepada orang lain. Dan dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan juga demikian. Ya. Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah SWT untuk memulai dakwahnya dari orang-orang dekat,
wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, wa anzir, dan berilah peringatan kepada keluarga dekat. Ashirat al aqrabin, keluarga dekat. Nah, bagaimana kategori baik terhadap keluarga ini? Ya, apa kategori baik terhadap keluarga? Kita akan bahas dengan detail insyaallah setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Demikian sabda Rasul. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik di keluargaku. Demikian sabda Rasul dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Ya. Dan inilah faktanya bahwa Rasulullah adalah orang yang terbaik di antara sahabat-sahabat beliau di dalam keluarganya. Nah, pertanyaannya adalah, apa kategori baik ini terhadap keluarga ini? Paling tidak ada 3 indikasi, jamaah, ya, indikasi baiknya seseorang terhadap keluarganya. Yang pertama adalah, dia memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh keluarganya. Ini sekaligus menjadi indikasi kebaikan dan juga tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Belajar dari Rasulullah SAW, ya, memenuhi kebutuhan pokok, ya, apa itu? Makannya, ya, kemudian pakaiannya, tempat tinggalnya. Dulu kita mengenal istilah ada kebutuhan pokok dan ada kebutuhan sekunder, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kebutuhan pokok itu ya, sandang, pangan, ya, papan. Ini menjadi tanggung jawab seorang ayah. Rasulullah juga demikian, ya. Beliau memastikan bahwa keluarganya mendapatkan kebutuhan pokok seperti ini. Makanya kalau kita belajar sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, di mana masa kecil beliau dilewati dengan menggembalakan ternak, dan filosofi menggembalakan ternak itu luar biasa. Sebab dengan menggembalakan ternak itu berarti kita melatih diri kita menjadi pemimpin. Ya, ar-ra'in war-ra'in berarti penggembala ternak. Ra'in itu juga berarti seorang pemimpin. Seorang penggembala ternak, ya, belajar Rasulullah berarti dia siap mencari makanan untuk ternaknya. Nah, jadi tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah dia harus bisa memenuhi kebutuhan ternaknya. Kalau dalam gembalaan, memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, ini mau tidak mau menjadi indikasi kebaikan seorang diri. Nonsen kalau kemudian ada seorang ayah mengaku dirinya baik, ya, terhadap anak-anaknya, tapi kebutuhan pokok anak dan istri itu terpenuhi tidak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing tentu saja. Kemudian yang kedua, jemaah, tidak menyakiti. Tidak menyakiti keluarganya. Nah, menyakiti ini ada dua. Baik menyakiti secara fisik, memukul, mencubit, atau menggigit. Ada sih yang menggigit, ya. Atau misalnya menyakiti perasaan. Mukul sih enggak, ya, tapi istrinya dijuluki dengan julukan-julukan yang bisa melukai perasaannya, ya. Anaknya juga demikian gitu kan. Nah, ini tidak. Kebaikan seseorang, ya, diantara dengan cara apa? Ketika dia bisa, ya, memberikan kebutuhan pokok, tapi pada saat yang sama juga dia tidak menyakiti anaknya, bahkan bisa menunjukkan kasih sayang. Jadi jemaah rahimakumullah, bahwa kasih sayang itu tidak hanya cukup dalam hati. Enggak. Kasih sayang terhadap keluarga itu harus ditunjukkan. Harus disampaikan. Ditunjukkan dengan perilaku, entah itu memberikan hadiah atau ditunjukkan dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan, apalagi hari ini. Bahasa verbal ini bisa kita bisa kreatif gitu, ya, bisa macam-macam bentuknya, ya. Memberi hadiah misalnya nggak mesti nunggu ulang tahun, ya. Kalau istrinya, bagaimana kalau anaknya atau istrinya ulang tahunnya tanggal 29 Februari? Wah, itu berarti 4 tahun sekali dengan hadiah, ya. Tapi tidak, kapanpun ta'adau tahab, saling memberi hadiahlah kalian, kata Rasul, maka akan saling menumbuhkan rasa cinta. Dan ini salah satu bentuk, ya, kreativitas seorang ayah belajar Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya. Yang terakhir adalah, ini paling penting, ya, berdoa. Ya, indikasi kebaikan seorang ayah kepada keluarga terhadap anggota keluarga adalah dengan cara mendoakan mereka. Rabbana hablana min azwajina
wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri, anak, keturunan ya yang qurrata a'yun, yang nyenengin. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang nyenengin kita gitu kan. Dan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya menjadi imam bagi orang-orang yang taqin. Doa-doa yang lainnya misalnya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh. Rabbana ja'alna muqimas salat, ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat. Wa min zurriyatina, dan demikian juga dengan keturunan. Jadi doa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita. Ketika seorang ayah, kepala keluarga ya, bisa memenuhi kebutuhan pokok-pokok keluarganya, tidak menyakiti keluarganya, dan selalu rajin mendoakan ya, keluarganya, maka ini salah satu indikasi dari kebaikan seseorang. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Semoga kita bisa menjadi teladan dan bisa menjadi pujaan. Semoga kita bisa menjadi dambaan dan idola. Ya, kita menjadi idola bagi anak-anak perempuan kita. Ya, laki-laki pertama yang dicintai oleh anak perempuan kita adalah kita sendiri. Kita bisa menjadi idola bagi istri kita. Jangan sampai istri kita punya idola orang lain. Jangan sampai anak-anak kita punya idola orang lain. Idola mereka adalah ayahnya sendiri, yaitu kita. Bertemu lagi dengan saya, Happy Ani Bastani, dalam serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarga.